Total peserta yang akan menampilkan atraksi pada malam hari ini kurang lebih 14 orang. 12 orang siswa aktif Kesatria Kempo Geraha SMA Negeri 5 Pocoran Aka, dan 2 orang, salah satunya alumni siswi SMA Negeri 5 Pocoran Aka, dan ada satu kesatria yang dihadirkan dari salah satu sekolah dari Kabupaten Manggarai, yakni dari SMK Bairi, Kecamatan Bairi, ya, atas nama Kesatria Marco. Dan berkesempatan hadir pada malam hari ini untuk bisa menghibur kita melalui atraksi kempo kita pada malam hari ini. Dan kebetulan adik Marco ini diundang resmi juga oleh Humas Kabupaten Manggarai Timur untuk ambil bagian dalam kegiatan atraksi di Borong besok. Ya, baik. Singkat kata, baik, terima kasih Pancis. Singkat kata, malam hari ini adik-adik ini akan mempertunjukkan, memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu undangan Negara Bo. Saya tidak bisa sebut satu persatu yang sudah sempat hadir bersama dalam kegiatan pentas seni pada malam hari ini. Ya, adik-adik ini akan mempertunjukkan kebolehan mereka. Ya, tentu ini sesuatu yang luar biasa. Ya, mereka akan menunjukkan dalam bentuk atraksi hasil belajar dan kreasi mereka selama mereka belajar dan bergabung bersama Federasi Kempo Indonesia, lebih khusus pada Geraha SMA Negeri 5 Pocoran Aka. Dan mereka akan menampilkan gerakan-gerakan kempo, keterampilan-keterampilan mereka dalam bentuk nanti akan dibagikan dalam tiga sesi. Yang pertama mereka akan mempertunjukkan gerakan-gerakan dasar kempo, dan selanjutnya mereka akan menampilkan beberapa gerakan-gerakan variasi, dan yang terakhir kita akan dihibur oleh dua atlet kempo yang sudah mengharumkan nama Indonesia mengibarkan bendera merah putih di Tunisia beberapa waktu yang lalu. Ya, itu yang nanti akan ada beberapa sesi. Dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan seluas-luasnya kepada para kesatria untuk naik ke panggung dan mempertunjukkan kebolehan mereka. Saya kira sekian saja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan selamat malam, terima kasih, semoga terhibur. Terima kasih. Joe!
Diam. It's ah di ya san ah si diam. Itu Hempo Indonesia. Salam. Salam.
Izinkan untuk menarik nafas sebentar. Kurang lebih seperti itu, Ibu Elang, ya? Iya, iya. Baik. Di samping saya sekarang ada seorang bidadari yang paling kurang bagi saya adalah keterwakilan dari sebuah frasa di belakang saya, ada kata kesenian. Saya ambil seninya. Cinderella yang di samping saya tidak elok rupanya jika kita tidak berkenalan, bukan sama kita. Iya. Ya. Saya lebih dikenal dengan sapaan Om Bob. Salah satu tim pengajar di SMA Negeri 5 Pucuranaga yang sudah dipercayakan oleh Endema Sikai, terutama oleh lembaga ini, kurang lebih 5 tahun. Yang lainnya nanti menyusul. Saya sejauh ini belum tahu persis, ya. Beliau di samping saya ini, saya mencoba menyebutkan namanya tadi di awal itu hanya karena kabar burung, sehingga lebih elok jika bidadari yang di samping pun bolehlah mengenalkan diri kepada pemirsa, kepada penonton pada malam hari ini, dan mungkin lebih khusus untuk saya. Baik, terima kasih Pak Obi, tapi saya sering panggil dia Bob. Selamat malam Endema Sikaen, Pang Olo Ngaung Musi Bealai yang telah hadir untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Herlina Elan, saya biasa dipanggil Ibu Elan atau Elan. Saya mengajar di SMA Negeri 5 Pocoronaka dan saya baru 1 minggu, ya Bob, di sini. Saya sebenarnya tidak berani menjawab pertanyaan seperti itu, Ibu. Sejauh ini saya baru mengenal beliau memang
baru satu minggu. Ya, jadi jawabannya satu minggu, Ibu. Iya, saya baru satu minggu di sini. Jadi itu saja, singkat saja perkenalkan diri saya itu. Waktu selanjutnya saya berikan. Baik. Ibu Ellen, Nde Mas Ekain, penonton yang budiman. Sekarang baru saya tahu persis kabar burung yang kemarin ya bertengger dan mencoba berlalu dari atau di kuping saya. Benarlah demikian, Ellen. Ibu Ellen, ya. Ibu Ellen, ya. Lebih enak lagi ketika kalau kita bersama mencoba menyapa para penonton Demas EKA yang pada malam hari ini memadati lapangan upacara SMA Negeri 5 Kucuranaka. Ya, dalam hitungan perkiraan saya kurang lebih 70.000 orang. Ya. Ya. Kita sapa bersama dulu Ibu Ellen. Beliau mereka dengan sapaan selamat, selamat malam. Selamat datang Demas EKA yang pada malam hari ini berkenan hadir bersama kami. Suguhan ini terjadi sebenarnya Ibu Ellen bukan semata-mata karena kita sudah bersiap dengan baik atau mempersiapkannya dengan baik, tetapi saya lebih melihatnya sebagai bentuk nyata dari dukungan orang tua yang pada malam hari ini hadir. Iya. Jadi kalau malam hari ini Nde Mas EKA melihatnya atau punya dapat kesan sini, semua itu karena Nde Mas EKA. Kalaupun tidak juga karena Nde Mas EKA, bukan karena kami. Kurang lebih seperti itu. Yang berikut, saya merasa penting untuk menyapa secara khusus. Yang pertama, Nde Mas yang sudah hadir pada malam hari ada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pucuranaka. Selamat, ya, datang, selamat Bapak. Datang Bapak. Iya. Ada perwakilan juga dari SMP Negeri 1 Pucuranaka, ada Bapak Alphonse. Selamat datang Bapak. Iya. Kemudian selamat datang juga untuk Bapak Kades Bang Kapal yang berkenan hadir pada malam hari ini. Selamat datang. Pak Kades, selamat datang. Iya. Yang berikut, yang tidak bisa saya sebutkan atau kami sebutkan satu persatu, Nde Ma, tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun unsur-unsur lainnya yang berkenan hadir pada malam hari ini, selamat datang. Selamat datang. Welcome. Inilah SMA Negeri 5 Pucuranaka, Ibu Ellen, ya. Selamat datang di SMA Negeri 5 Pucuranaka. Ya, saya berbangga hati karena SMA Negeri 5 Pucuranaka malam hari ini eloknya bisa diwakili oleh kita berdua, Ibu. Ya, saya pikir seperti itu. Ya. Baik. Demikian pengantar kami. Sebagai umat beriman, rupanya kita perlu berdoa. Rupanya. Jadi dari tempat ini saya panggil adik Yuyun. Adik Yuyun, iya, untuk pimpin kita dalam doa. Adik Yuyun, kami silah. Silakan. Izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sehingga pada malam hari ini kami berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, permudahkanlah serta lancarkanlah segala kegiatan pesi kami pada malam ini hingga usai. Semoga kami di malam hari ini dapat menampilkan yang terbaik dan jadikanlah malam pensi ini penuh keindahan dengan rahmat-Mu yang berlimpah. Semua doa ini ya Tuhan, saya serahkan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih adik Yuyu. Yang telah mengantar kita dalam doa tadi.
Ibu Ellen, saya punya sebuah pertanyaan untuk Ibu Ellen. Wow, pertanyaan apa? Saya butuh jawaban yang sejujur-jujurnya, Ibu Ellen ya. Makna perpisahan bagi Ibu Ellen kira-kira seperti apa? Sedalam apa ataupun sedangkal apa? Saya butuh jawabannya, Ibu Ellen. Makna kata perpisahan, intinya bahwa perpisahan itu sangat menyakitkan bagi saya, Bu. Iya. Jawaban yang hampir bingung juga untuk saya analisa. Mengapa saya bertanya demikian? Beberapa waktu yang lalu, sebagian atau salah seorang dari kami berpisah dengan lembaga SMA Negeri 5 Pojuranaga. Ya. Oleh karena itu pada malam hari ini kami sebagai bentuk penghargaan waktu atau kesempatan berikutnya sebuah acara penyerahan cenderamata oleh Bapak PLT Kepala SMA Negeri 5 Pojuranaga kepada Pak Robert. Kedua beliau ini kami undang ke podium utama. Iya, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ya. Bergandengan tangan. Yuelan, mungkin lebih bagus lagi ketika kita mencoba berdekatan dengan kedua beliau ini. Entah nanti seperti apa, ya. Waktu selanjutnya, mic ini saya serahkan kepada Bapak PLT Kepala SMA Negeri 5 Pojuranaga, Bapak Darius, saya silah. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ibu undangan dan kepada kedua peserta kita pada malam hari ini. Mungkin dari tempat ini yang sebenarnya ada tiga rangkaian acara. Yang pertama serah terima kepala sekolah lama kepada PLT, dan kedua pelepasan mereka berdua dengan Pak Robert, dan yang ketiga acara kita atau pentas seni dari siswa-siswi kita. Mungkin itu gambaran sementara karena beliau tidak hadir, sehingga yang acara pertama saya di tempat ini saya batalkan. Terima kasih. Oke, langsung saja acara kedua. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan. Yang pertama, saya sebagai PLT Persekolah SMA 5 Pojuranaga menyampaikan selamat datang untuk Undema ASKE. Yang pertama, saya menyampaikan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA SMP Negeri 1 Pojuranaga, selamat malam Bapak. Yang kedua, Bapak Kades Bang Kepau, selamat datang Bapak. Dan yang ketiga, saya ucapkan selamat malam kepada Mama Kepala Sekolah SD Belai. Terima kasih Mama. Dan Bapak Ibu Guru undangan yang hadir pada kesempatan ini, dan juga Undema ASKE, singkatnya undangan semua yang sudah menghargai undangan kami pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu undangan sekalian. Mungkin pada malam ini saya tidak perlu banyak menyampaikan, inilah kami, inilah SMA 5 Pojuranaga yang akan kami mulai bangun, mulai bergerak seperti yang kami tata rapi dengan tulisan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, sehingga SMA ini kedepannya akan lebih baik. Karena kami yakin kami tidak sendiri di sini, ternyata Bapak Ibu Undema ASKE bersama kami. Saya sebagai PLT, saya merasa bersyukur dan tidak bisa menyampaikan hal yang lebih banyak, tapi satu kata saya mengatakan terima kasih banyak.
atas kekurangan kami pada malam hari ini, inilah kami sebagai lembaga yang berdiri di tengah masyarakat. Kami akan siap membangun SMA ini dan bekerjasama dengan masyarakat atau Undema CKS sekalian. Mungkin itu sepatah kata yang harus saya sampaikan. Yang paling penting pada malam hari ini, kita sama-sama mendukung kegiatan yang akan dibawa oleh anak-anak kita dari SMA 5 Pesona K. Tapi sebelum arah ke sana, pada kesempatan ini, kita tahu Pak Robert ini bukan orang baru, tapi karena kebahagiaan yang sudah dia terima pada beberapa bulan yang lalu, dia dikirim ke SD Bodo sebagai tenaga pendidik di sana. Saya sebagai kakaknya di sini, saya tidak rela untuk dia pergi, tapi karena tugas secara resmi pada malam hari ini, kami akan menyampaikan ucapan terima kasih kami dari saya sebagai PLT kepala sekolah dan juga dari teman-teman guru, pegawai dan anak-anak yang pernah dididik dan didampingi oleh Pak Robert ini. Sekali lagi saya minta semua untuk berikan aplaus kepada Pak Robert yang sudah berjasa, sudah menanam jasa di SMA 5 Pesona K ini. Begitu. Mungkin ada sepatah kata dua. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan. Yang saya hormati teman-teman pendidik di SMA Negeri 5, mantan peserta didik juga yang saya hormati juga Bapak Ibu undangan yang hadir pada malam hari ini. Terus terang momen ini sangat atau sungguh mencederai perasaan saya, apalagi jantung saya. Terus terang jantung saya sudah berdetak jauh di atas normal pada kesempatan ini, karena memang selain saya belum siap untuk mengikuti momen ini, alasan lain juga bahwa kesempatan ini sungguh di luar dugaan saya. Bapak Pimpinan, saya tidak berkata kata banyak pada kesempatan ini selain mengucapkan limpah terima kasih atas sebuah momen yang merupakan penghargaan terhadap saya pada kesempatan ini, karena kesempatan ini begitu mulia, disaksikan oleh Bapak Ibu Guru, oleh mantan peserta didik saya dan juga oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sungguh mencederai perasaan saya. Dan karena perasaan saya sudah dicederai seperti ini, maka saya pun tidak mengungkapkan banyak kata untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini, selain menyampaikan limpah terima kasih atas penghargaan ini. Selebihnya pada kesempatan ini saya hanya berharap bahwa semoga lembaga pendidikan ini ke depan semakin maju, semakin modern, dan semakin menciptakan peserta didik yang tangguh dan inovasi serta berkreasi. Dan juga harapan saya semoga Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Guru dan peserta didik semuanya diberikan kesehatan jiwa dan raga serta rahmat umur panjang oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Terima kasih. Kita tepuk tangan bersama. Iya. Terima kasih Pak Ombek dan iya. Sekali lagi tepuk tangan dari Mas Kai. Oke. Iya, Pak Ombek kami antar kembali ke tempat duduknya. Oke, terima kasih banyak Pak Ombek. Iya. Terima kasih banyak Pak Ombek.
Iya, baik. Pak Darius, Bapak Kepala PLT, kami tahan sementara. Sudah menyampaikan sambutan singkatnya. Kami minta ketulusannya Bapak untuk membuka acara kita pada malam hari ini. Waktu Bapak kami silah. Terima kasih. Saya langsung buka saja acara kita pada malam hari ini dengan resmi. Atas berkat, rahmat, dan dukungannya lah saya buka acara ini dengan resmi. Baik, sekali lagi kita tepuk tangan bersama. Terima kasih Bapak PLT. Ya, Ibu Elan, itu tadi sudah berakhir di acara pembukaan. Dan sekarang adalah situasi yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Kami tidak perlu, seperti yang disampaikan oleh Pak Ombek tadi, tidak perlu mencederai perasaan Bapak Ibu lagi yang hari pada malam hari dengan berlama-lama. Langsung saja dari tempat ini kami panggil, ya, atau kami silah. Acara yang pertama, drama kolosal.